Halo teman-teman, para sahabat channel kenalan kita. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang YouTuber yang bernama Nayan Family. Tapi sebelum kita mereview tentang channel ini, ada baiknya jika pemilik channel dan sahabat YouTuber lainnya dimanapun kalian berada untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita pun bisa berkembang juga. Nayan Family telah mengupload video sebanyak 588 kali dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 7.540 subscriber, dan untuk video view-nya telah ditonton sebanyak 1.710.400 kali. Banyak juga ya penggemar daripada YouTuber ini. Dan untuk kontrinya, channel ini tidak mengisi apapun atau dikosongkan. Dan untuk tipe channelnya menggunakan people. Channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 15 Maret 2020. So pastinya usia channel ini sudah mencapai 2 tahun lamanya. Karena saat mereview kita berada di tahun 2022. Selanjutnya mari kita lihat untuk nilai total grade-nya. Nilai apakah yang diperoleh channel ini? Langsung saja ya kita lihat bersama-sama. Dan untuk nilai total grade-nya, channel ini mendapatkan nilai B-. Dan untuk ranking Social Blade-nya mendapatkan 611.030. Dan untuk ranking subscriber-nya, channel ini ternyata mendapatkan 9.290. Dan untuk nilai ranking video view-nya, channel ini mendapatkan 2.296.376. Dan untuk ranking country-nya tidak diisi apapun atau dikosongkan. Dan untuk ranking people-nya mendapatkan urutan 3.962. Selanjutnya mari kita lihat untuk subscribernya dan video view-nya selama 30 hari yang lalu. Dan ternyata subscribernya selama 30 hari yang lalu, channel ini mendapatkan 1.260 subscriber. Dan channel ini juga mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 2.440,0%. Dan selanjutnya kita lihat lagi untuk video view-nya selama 30 hari yang lalu. Dan ternyata video view-nya selama 30 hari yang lalu mendapatkan 240.846. Dan channel ini juga mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 502,9%. Selanjutnya mari kita lihat untuk estimasi pendapatan gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Dan untuk total gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan $60 dan langsung naik drastis menjadi $963. Dan untuk gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan $723 dan langsung naik drastis menjadi $11.600. Dan langsung saja ya kita kalikan bersama-sama menurut rata-rata nilai dolar sekarang. Tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel ini, alangkah baiknya jika kalian semua menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini channel kenalan kita akan menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik channel YouTube yang bernama Nayan Family. Tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel ini, alangkah baiknya jika pemilik channel dan sahabat YouTuber lainnya untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan $60. Jika kita kalikan langsung dengan Rp15.500, maka total gaji bulanannya yang paling terendah, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp930.000.
Dan untuk gaji bulanannya yang tertinggi, channel ini mendapatkan $963. Jika kita kalikan langsung dengan Rp15.500, maka total gaji bulanannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp14.926.500. Dan selanjutnya kita hitung lagi untuk total gaji tahunannya dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Dan untuk yang terendah, channel ini mendapatkan $723. Jika kita kalikan dengan Rp15.500, maka total gaji tahunannya yang paling terendah, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp11.206.500. Dan yang terakhir, kita hitung untuk total gaji tahunannya yang paling tertinggi. Channel ini mendapatkan $11.600. Jika $11.600 ini kita kalikan langsung dengan Rp15.500, maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan pundi-pundi penghasilan, yaitu sebanyak Rp179.800.000. Dan jangan pernah lupa untuk menonton video selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman.